namanya ayam bumbu padang ya, digoreng nanti ini. Ada daun jeruk, ada daun salam. Ya. Nah, lalu diungkap ya, ini ya. Saya ganti wajan soalnya tadi kekecilan pemirsa. Jadinya nah ini nanti bumbu-bumbunya sampai meresap semua sampai kering ya. Tunggu selanjutnya. Kayaknya sudah nggak tahan lagi, sudah kelaparan bentar lagi saudara. Bentar lagi ditutup ya. Lalu bumbu-bumbu tadi ya, setelah ayam dikeluarkan, lalu bumbunya ini kelapa ya sama lengkuas ya, ini kan dikeronceng dulu ya. Jadi waduh, aromanya ya ampun enak sekali saudara. Aduh, ini digoreng ya. Lalu bumbu sama kelapa ya digoreng ya. Nah, dikirikan sampai kuning keemas-emasan ya. Setelah itu diangkat, ditiriskan ya. Jadi minyaknya harus dipisahkan. Nanti setelah itu bila minyaknya sudah turun, baru dimasukkan di dalam ayam ya. Oke, nah selanjutnya setelah minyak turun ya, ini disaring ya, baru rondeng dimasukkan di ayam ya. Nah akhirnya gini saudara. Memang waktunya lama ya bikin ayam serondeng padang ya, atau Jawa bisa juga, padang juga bisa ya, karena ini juga dicampur sama lengkuas ya. Nah, saudara lihat begitu indahnya dan nikmatnya luar biasa. Nah pemirsa, ini ayam serondeng ya udah selesai ya, ayam serondeng padang ya udah selesai. Selamat mencoba, bye.